Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan dapat membuat hidup kita lebih bermakna dan dapat juga kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian singkat kita tentang memberikan pinjaman dan bagaimana kita harus mengurus orang-orang yang berkaitan dengan pinjaman-pinjaman kita. Ini disampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man muslim yaqdu musliman qalban marrataini illa kafata salatatiha marratain." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lainnya sebanyak dua kali, melainkan yang sekali itu akan menjadi sedekah baginya. Kadang orang meminjam itu tak cukup sekali, dua sampai tiga, empat, lima. Jika kita mampu memberikan pinjaman lebih daripada sekali, maka pinjaman kedua itu bernilai sedekah bagi orang yang memberikan pinjaman itu. Pinjam meminjam ini merupakan perkara yang sudah cukup lazim dalam kehidupan kita. Karena Nabi pun juga pernah melakukan pinjam meminjam. Sekalipun beliau ini utusan Allah, bukan berarti beliau serba cukup. Sudah menjadi bahagian dari kehidupan yang tak mungkin kita tolak. Ada yang berlebih, ada yang berkurang. Maka ketika berlebih itu adalah kesempatan untuk berhambat. Begitu juga ketika kurang, ini artinya kesempatan untuk mengambil manfaat. Allah dalam Al-Quran hadirin menyampaikan bahwa katanya Rabbana ba'dahu wa ba'din dalamnya, Allah lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Karena itu ada yang sebagian berkecukupan, ada pula yang berkekurangan. Ini akan menjadi lengkap amal untuk orang-orang yang memiliki harta benda yang lebih untuk memberikan bantuan kepada yang tidak memiliki. Maka oleh karena itu, memberikan pinjaman ini merupakan perkara yang amat mulia dan perkara yang sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya memberikan pinjaman itu lebih baik daripada bersedekah. Jadi ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ada orang yang masuk ke dalam surga, dia merasa heran karena di pintu surga yang akan dia masuki itu tertulis, pahala bersedekah itu 10 kali lipat, sedangkan pahala memberi pinjaman itu 18 kali lipat. Artinya lebih banyak pahala memberi pinjaman dan pahala memberi sedekah. Ini pernah ditanya kepada Nabi, kok bisa begitu, bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang minta sedekah itu tidak selalu dibutuh. Kadang-kadang memang sudah pekerjaannya begitu, dia butuh minta sedekah, tak cukup juga minta sedekah. Ini bisa kita buktikan, jangan dalam tingkat banyak orang minta sedekah. Yang menjadi tanda-tanda setiap hari dia minta sedekah, mulai dari pagi sampai sore, itu makan hasil sedekah.
Maksudnya apa? Pinjaman saya uangnya begitu biasa, begitu berat yang mempertimbangkan. Maka kata Nabi, memberikan pinjaman itu ada kalanya lebih besar pahalanya daripada memberikan sedekah kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan fatwa, orang yang memberikan pinjaman itu termasuk perbuatan yang memudahkan orang lain, dan memudahkan orang lain itu akan mendatangkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak punya anak di situ, kita tidak punya keluarga, kita tidak ada jemaah, kita tidak ada ustaz, kita tidak ada siapapun teman kita tolong kecuali diri kita sendiri. Di saat itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh manusia kepada orang lain itu akan mendatangkan kemudahan. Hadirin yang dirahmati, maka idealnya ketika memberikan pinjaman itu agar dia bernilai semua yang terkait dengan pinjaman itu harus dibaik-baik. Apa contoh yang memperbaikkan itu dalam pendidikan? Berikan pinjaman baiknya dalam pendidikan, itu akan menambah nilai. Banyak sekarang yang pinjaman yang diberi, tapi pendidikannya tetap takut. Dan orang yang pendidikan pun kadang-kadang pakai apa namanya, orang yang pendidikan bumi besar-besar. Dan kolektor datang ke rumah kita dengan gaya kolektor sendiri, kemudian pakai baju sempit, ya kan menggertak itu masalahnya. Dan kalau tidak digertak secara langsung, gertak melalui telepon. Ini banyak sekali sekarang di instrumen-instrumen pinjaman yang memberikan pinjaman mudah, tapi kemudian dia memburu. Ada satu instrumen pinjaman home credit itu bermasalah benar. Masalah itu kita ketahui dari kasih pembayar pelanggannya. Ini yang punya siapa, ini PKI, katanya dia begitu. Masa dia lagi menipu seperti kami merampok? Ini kan tata cara penagihnya itu yang tadi sorot. Maka dalam agama kita memberi pinjaman berpahala, menagih dengan baik itu juga adalah satu hal yang baik. Nah, lagi dengan baik bagaimana? Ya terserah kita, silahkan ditagih secara baik. Oke, di telepon kalimat-kalimat yang baik dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau orang yang tidak bisa dan tidak sanggup? Sebaiknya tunggulah dia sampai mampu dulu. Itulah kode etik memberikan pinjaman. Tunggu dia sampai mampu dulu. Dalam Al-Quran kata Allah, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila yusuf. Kalau dia dalam kondisi sulit, maka tunggulah sampai dia agak lapar sedikit. Kalau dia sudah mulai lapar nampaknya, baru kemudian ditagih secara baik. Hadirin, hidup ini adalah ladang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang diinginkan oleh Allah dari kita. Maka ketika kita punya, bantu orang yang kurang. Ketika kita di atas, bantu orang di bawah. Ketika Allah lebihkan kita, bantu orang yang betul-betul membutuhkan. Itu akan menjadi ladang amal. Sekalipun kita berjalan, terus itu akan menjadi bekas-bekas yang bermanfaat baik yang akan kita tinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, dan terakhir, andai kata orang yang tak mampu itu lebih tidak mampu lagi, ditunggu sebulan tak baik-baik, ditunggu tiga bulan tak tidak baik, sudah tiga tahun tak tidak baik, kata Allah wa anta sadaqu khairulakum, bersedekahlah kepada yang itu lebih baik. Tapi kalau hutangnya kecil, kalau hutangnya 3 miliar ya saya bisa berdekah. Kalau 300 ribu bisa, 300.050 bisa, 3 juta agak berat, 30 juta lebih berat lagi. Ya terserah kita, tapi bersedekah itu tetap lebih baik. Kalau orang yang nampaknya sulit betul untuk membayar, ya sudah sedekahkan saja. Kalau sedekahkan itu kurang harta benda kita, Allah jamin tidak akan kurang.
agar kamu ganti dengan cara yang sendiri. Kadang dari kelihatan tidak berokah melalui pekerjaan, kadang kelihatan tidak berokah melalui alaman, melalui anak, atau yang dari belajar sebagainya. Itu jadi Allah kepada Allah yang mudah dan hanya ini juga sudah semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu posisinya kalau kita memberikan pinjaman. Lalu bagaimana kalau kita yang berhutang? Ini yang kita sampaikan nanti pada usia singkat lanjutan. Jadi ya kadang-kadang roda itu di atas kadang hari ini boleh jadi kita yang memberikan pinjaman, besok kita yang meminjam ke orang lain. Nah dalam posisi meminjam ini apa yang harus kita patuhi dalam aturan-aturan agama? Insya Allah pada pertemuan yang akan kita sampaikan masih dalam bab utang. Jadi bagi yang merasa punya utang banyak, katakanlah posisi pembayaran ini bukan untuk mendapatkan pembayarannya, untuk mendapatkan tata caranya saja. Insya Allah. Lebih kurang 6 miliar untuk pembayaran.